Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bercerita tentang bersih. Bukan bersih 2.0 tahun 2011. Saya nak bercerita tentang the original bersih yang dilancar bulan November tahun 2007. Selepas pilihan raya tahun 2004 semasa Abdullah Badawi Perdana Menteri, UMNO Barisan Nasional menang 91% dari kerusi, 91%. Tetapi dengan undi hanya lebih sikit 60%. Slightly over 60% of the votes, they win 91% of the seats. Ini tak betul. Something wrong. Bermaknanya, calculation kita, kalau Barisan Nasional menang 50% sikit saja dari undi, mereka masih boleh menang 2/3 majority dalam parlimen dengan hanya 50% of the votes. Dan kalau mereka menang hanya 45% dari undi, mereka masih boleh bentuk kerajaan tapi dengan simple majority. Tidak ada two-thirds majority. So, untuk nak tumbangkan kerajaan, untuk nak tukar kerajaan, pembangkang perlu menang sekurang-kurang 60% dari undi. Kalau tidak, kerajaan tak boleh tukar. Dan dengan macam-macam penyelewengan, termasuk undi pos, undi askar, undi tentera, apa, undi polis dan sebagainya, memang susah pembangkang nak menang. Bermaknanya, kerajaan akan memerintah sampai bila-bila dengan tidak ada pertukaran atau perubahan. So, beberapa kawan kita telah bincang perkara ini. Ini tahun 2007 lah, awal 2007. Dan kita kata pilihan raya baru akan diadakan mungkin 2008 atau 2009. Kemungkinan 2008. 4 tahun lebih sikit. Dia orang tak tunggu 2009. So, maknanya dalam setahun lebih sikit, ada satu lagi pilihan raya. So, kita perlu reform. Reformasi pilihan raya ataupun electoral reform. So, kita perlu prepare satu memorandum. Satu petition. Apa yang kita nak reform tu? Dan isu ni saya dah bangkitkan di dalam video sebelum ni lah, detail-detail apa yang perlu kita buat. Saya tak perlu ulang lah. We've already discussed this. The question is, kita boleh mencadang reform yang perlu. What electoral reforms we need? Apa yang perlu buat? Tapi kepada siapa kita nak hantar memorandum ataupun petition? SPR. Kita dah banyak kali jumpa SPR semenjak tahun 99. Saya sendiri pergi dengan PAS, dengan DAP, dengan PKR. Tiga parti. Kita pergi jumpa ini SPR dan kita bincang apa yang perlu buat electoral reform. Dia orang tak layan. So kita bangkit satu soalan kepada SPR. Apa matlamat SPR? Kalau bukan untuk melaksanakan free and fair election ataupun pilihan raya yang adil. You tahu apa pengerusi SPR jawab? Matlamat SPR ialah menentukan yang kerajaan tak hilang kuasa. What? Matlamat SPR ialah untuk menentukan kerajaan tak hilang kuasa. So kalau macam tu, cancel je lah pilihan raya. Tak perlu pilihan raya. Nak buat apa pilihan raya? Kalau SPR akan menentukan yang kerajaan tak hilang kuasa, you waste time lah. Buang masa je adakan pilihan raya. So kalau kita nak bawa memorandum petition ni ke SPR, memang sia-sia. So bincang-bincang, kita kata why not kita hantar ke Raja-Raja Melayu.
kita serah ke Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Semasa tu Sultan Mizan Terengganu, dan biar benda ni dibawa ke Rulers Conference untuk bincang. Sekiralah Raja-Raja Melayu atau Rulers Conference setuju dan sokong memorandum ataupun petition kita dan serah kepada kerajaan untuk melaksanakan electoral reform atau reformasi pilihan raya, mungkin benda ni boleh jalan. Mungkin. Tapi kalau tidak, waste our time. So, kita bincang, okay, why not we buat satu apa ni request, minta perkenan Istana Negara supaya kita boleh hantar memorandum ataupun petition kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Cadangan rakyat, bukan parti politik. Cadangan rakyat untuk electoral reform atau reformasi pilihan raya. So, Ronnie Liu, DAP, setuju. Dia kata, very good idea. Tapi masalah satu, saya beritahu Ronnie. Masalah dia, DAP ni dilihat sebagai anti-raja. DAP telah keluar arahan kepada pemimpin-pemimpin mereka tak boleh nak terima bintang atau gelaran dari raja. Baik di negeri ataupun di federal. Sebab DAP tak makna tak iktiraf atau tidak recognize monarki. Ronnie kata tidak. Cuma kita tak maulah maknanya pemimpin kita ni terima gelaran ataupun bintang semasa dia kalau dah bersara, okey. You dah bersara dari politik, you tidak lagi. And then you diberi gelaran ke, bintang ke, pingat ke. Okay, but not while you're in service. Okay, tapi gambaran yang diberi kepada orang Melayu, DAP ni anti-monarki. Dan yang apa kes ni yang timbul, kata saya beritahulah beberapa tahun kebelakangan ni. Di mana DAP boykot, angkat sumpah wakil rakyat. Adun kena angkat sumpah depan Sultan di negeri. Ahli Parlimen kena angkat sumpah depan Agong. Tapi mereka tak mau. Mereka nak boykot kerana terpaksa pakai songkok. Songkok ni tak kena mengena dengan Islam. Songkok ni dress code. Sama macam kita pergi kelab ke. Kita tak bolehlah pakai seluar pendek dengan slipper. Ataupun kita hadir Parlimen. Kita kena pakai coat and tie. Kita tak boleh kata, oh, saya tak mau pakai tie. Sebab apa? Sebab tie ni lambang ni colonialism. Lambang penjajah British. So, saya nak pergi tu pakai t-shirt. Mana boleh pakai t-shirt masuk parlimen? Kena pakai coat and tie. So, dia ada dress code. Dan dress code menghadap tuanku, baik Sultan ke, Agong ke, dress code kena pakai songkok. Lagikan dalam tentera, dia orang pakai songkok. Walaupun orang India ke orang Cina, dia pakai songkok. Itu dress code untuk tentera. So, tapi gambaran yang diberi, DAP ni anti-Islam. DAP ni anti-Melayu. Bila you nak boycott, swearing in, ataupun upacara angkat sumpah, ataupun you tak mau terima gelaran atau bintang ataupun pingat dari Sultan, you beri gambaran you ni anti-Melayu, anti-Islam, anti-Raja-Raja Melayu. So we have to correct that perception. Sebab identiti DAP ni dia anti dia ni parti komunis. Tapi yang sebenar DAP ni, bapa DAP ialah PAP dari Singapura. Dan Lee Kuan Yew ni benci komunis. In fact, Lee Kuan Yew tangkap semua komunis masuk bawah ISA. Dan ada yang sampai kena tahan ISA lebih dari 20 tahun. Mana ada di Malaysia ISA sampai lebih dari 20 tahun? Kat Singapura ada. Lee Kuan Yew sumbat ini komunis masuk dalam tahanan lebih dari 20 tahun. Lagi dahsyat dari Malaysia. So, memang PAP atau Lee Kuan Yew ni benci komunis, anti-komunis. Tapi anak PAP, DAP dilihat sebagai parti komunis.
persepsi ni semua salah, saya kata. We have to correct. So, apa yang kita perlu buat ni, kita kena mungkin kita guna kuning, saya kata. Dan Ronnie Liu pun setuju. Dia kata, ya, kuning ni maknanya colour raja. Colour monarki. So, kalau kita semua pakai baju kuning. Semua. Dan kita maknanya pergi ke istana negara, kita sembah memorandum atau petition dan kita pakai baju kuning, ini menunjuk taat setia, loyalty kepada monarki. Oleh kerana itulah hari ini, color bersih ialah kuning. Ramai orang tak tahu sebab apa color bersih ni kuning. Why not hijau? Pas. Ataupun merah, DAP. Ataupun biru. Sebab ada orang UMNO juga yang sokong bersih. UMNO tak sokong bersih. Orang UMNO ada yang ramai sokong bersih. Dia orang, in fact, ada orang UMNO, dia derma baju dengan ini topi. Topi baseball ni kuning. Topi kuning, baju kuning. Saya terima derma baju dengan topi dari orang UMNO. So, kita dapatlah sokongan dari semua parti, pembangkang dan juga kerajaan. But the point is this, we need to show loyalty, taat setia kepada raja. So, we will use kuning dan DAP semua pun pakai kuning. Kita buang persepsi yang DAP ni, parti Republik, parti Komunis dan parti yang anti-raja, anti-Melayu, anti-Islam. So, sebab itulah. Bersih, colour dia ialah kuning. Dan rakyat tak tahu, dia tidak diberitahu. Dia orang tahu bersih ni kuning. Sebab apa? Hari ni saya cerita sebab apa. Tapi masalah PSM, Parti Sosialis Malaysia, tak mau pakai kuning. Mereka tak mau iktiraf monarki. They don't want to recognize the monarchy. So, dia nak boycott bersih. So, Ronnie Liu bincang dengan Arul. Dia kata ginilah. You support lah bersih. You join lah kita. Tapi tak apalah, awak nak pakai merah, pakai merah. Awak tak, kita tak paksa awak pakai kuning. Sebab awak ni memang parti sosialis. Dan merah ni colour komunis. So kita kompromi lah. We compromise. You pakai merah. Kita semua pakai kuning. Tapi you masuk. So adalah, you know, Seko 2. Ya, yang, you know, muka coklat yang kita tengok dalam gambar. November 2007, dia orang tu pakai baju merah. Sebab dia refuse to use yellow because dia tak mau iktiraf. So memanglah PSM ni, Parti Sosialis Malaysia ni, Arul ni, dia anti-royalty, dia anti-monarki. Dia orang ni tak terima raja-raja Melayu. That one confirm. You tengoklah gambar November 2007 lah sebagai bukti. So that is the history of bersih. So mula-mula polis tak benar kita pergi. Polis kata kalau kita berkumpul, kita bergerak ke istana negara, ini akan diiktiraf, akan consider sebagai perhimpunan haram. So kita buat satu surat, hantar surat kepada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong di istana negara, mohon perkenan tuanku untuk terima memorandum kita ataupun petition kita. So istana negara jawab, tuanku setuju. Tuanku telah perkenan untuk terima memorandum kita pada satu tarikh yang akan ditentukan, tetapi hanya 10 orang dibenar masuk istana negara. So kita setuju. 10 orang akan masuk istana negara, wakil, bersih, dan akan menyampaikan, akan sampaikan memorandum atau petition ke istana negara. Tuanku mungkin tidak akan terima personally, tapi pegawai istana negara akan terima bagi pihak agong. So, okeylah, samalah. You know, pegawai istana negara terima bagi pihak agung, macam kita juga serah ke agung ataupun istana negara. So ditetapkan 10 November tahun 2007, kita akan berharap. Yang kita tak sangka tu, bila kita berharap ke istana negara tu, sampai 50,000 orang
50 ribu orang semua pakai kuning. Beralak bersama kita. Dan bukan saja orang politik. Pensyarah universiti. Profesional. Orang yang tidak berparti. Boleh dikatakan middle class Malaysian. Termasuk orang-orang kampung dari Kota Baru. Dari Alostar. Mereka turun dengan bas. Malam sebelum tu, mereka tidur dekat Masjid Jamek. Mereka tidur dekat Masjid Negara. They slept all over town. Ada yang tidur dekat stesen ketapi. Esokkan dia orang join. So, kita berkumpul tiga tempat lah. Satu tempat kita berkumpul tu is dekat apa ni, dekat stadium. Dan dari stadium tu berarak ke Istana Negara. Satu lagi di Masjid Jamek. Masjid Jamek tu gulungan PAS. Dr. Hatta Ramli punya grup. And then yang DAP punya grup tu berkumpul dekat ni Sogo. So tiga lah, tiga tempat. Sogo, stadium dan juga di Masjid Jamek. Dan di Masjid Jamek tu polis cuba blok lah. In fact dia clash tu. Budak-budak PAS tu kena sembur dengan water cannon, kena tembak dengan tear gas. Even Dr. Hatta tu basah kuyup. Dia kena water cannon. Dan dia orang ni terlambat sikit lah. Sebab tengah duduk bertempur tu. Ada clash tu dekat Masjid Jamek. Polis tembak. Dan ini semua Al Jazeera cover tau. Keluar berita malam tu Al Jazeera. Al Jazeera punya reporter ada di situ dan mereka masuk dalam apa Al Jazeera. Polis clash dengan geng bersih lah. Mostly PAS lah yang di sana tu. So itu yang apa berlaku. So yang kita ni boleh katakan quite surprise. 50 ribu orang. Kita ingat mungkin lah 1,000, 2,000 kot. So yang 50 ribu boleh tengok gambar. Pergi Google tengok. Kalau pergi ke Wikipedia tu ada Wikipedia. Bersih 2007. Tunjuk gambar tu. Apa ramai berpuluh ribu orang pakai kuning dan sebagainya. So kita berjaya. Kita sampaikan memorandum kita, kita bagilah 10 orang. So, bila kita sampai di gate Istana Negara, kita terima telefon. Telefon dari masa tu pakatan apa ni, masa tu barisan alternatif lah. Belum pakatan lagi lah. Barisan alternatif kata, boleh tak kita tunggu sekejap? Jangan masuk lagi sebab pemimpin-pemimpin parti nak hadir. Ramai orang marah. Ramai orang kata, Raja, sebab apa kita delay? Kata, tunggu ni pemimpin politik. Sebab apa pemimpin politik? Masa kita plan benda ni, masa kita bermesyuarat. Dia orang tak terlibat pun. Ini kita punya program, bukan parti politik. Sebab apa? Tak apalah, dia orang nak ambil glamour kan, biasalah. So, pemimpin PAS, pemimpin PKR, pemimpin atasan DAP, termasuk Anwar Ibrahim, Tok Guru Hadi dan beberapa orang dia orang turun. So kita bagilah 10 orang dari barisan alternatif pemimpin-pemimpin parti pergi masuk. Kita duduk luar lah. Saya tak masuk. Tapi saya pegang memorandum tadi. So akhirnya bila dia orang turun, saya serahlah petition tu, memorandum kepada mereka. Tak apalah, kau ambil lah, pergi masuk, pergi serah. So bila dia orang keluar tu, dia orang ceramah lah. Oh, ini dah kami telah serah. Ya, biasalah. Ini lembu punya susu, sapi, sapi ambil nama. So that is the original story lah, bersih, bersih 2007. Of course 4 tahun kemudian dia orang buat bersih 2.0 lah kononnya. Tapi kita bukan bersih 1.0, bersih. Dia orang buat bersih 2.0 4 tahun kemudian. Dan bersih ni menjadi parti politik. So sekarang ni maknanya Pakatan Harapan ni bukan tiga parti. Pakatan Harapan ni, ahli Pakatan Harapan ni Barisan Nasional, Bersih, Majlis Peguam Bar Council, C4, Aliran, banyaklah. So Pakatan Pakatan Harapan ni lebih dari 10 lah. Dia punya membership, dia punya ahli-ahli dalam tu.
But the point is this, ramai orang tak tahu asal-usul bersih, bagaimana bersih ini muncul, bagaimana bersih ini lahir. Sebab apa kita lancar bersih, matlamat bersih, dan matlamat bersih ialah reformasi pilihan raya. Kita tak maulah maknanya kerajaan menang 45% undi pun masih boleh bentuk kerajaan. Atau menang 50% undi, masih boleh memerintah dengan 2/3 majoriti. Ini tak betul lah. Sebab dia punya konsep free and fair election ataupun one man, one vote. Maknanya, we defeat the purpose lah. Di mana one man, one vote atau free and fair election? Apabila you tak boleh menang separuh dari undi, you masih boleh, bukan saja bentuk kerajaan, you masih boleh bentuk dengan 2/3 majoriti. This is not right. So banyaklah perlu reformasi ataupun electoral reform untuk memperbaikikan situasi. I won't go into details lah. Dia kalau you nak, you Google, you boleh dapat ni lah memorandum kita, petition kita, apa yang kita nak kerajaan buat dan sebagainya. I just want to talk about the history lah, bukan detail-detail reform yang kita perlulah. Tapi yang penting ni maknanya, matlamat bersih ialah reformasi pilihan raya, electoral reform. Kemudian apabila dah form bersih 2.0 lah, 3.0, 4.0, mereka guna bersih untuk nak tumbangkan kerajaan. Mereka guna 1MDB sebagai alat, sebagai senjata untuk nak jatuhkan kerajaan, untuk nak jatuhkan Perdana Menteri Najib Tun Razak. Itu bukan matlamat kita. Itu bukan matlamat bersih. GST. Mengguna GST untuk nak menjatuhkan kerajaan. Apa kena mengena ni 1MDB lah, GST lah. And then you tengok dia orang berharap bersih, bersih 4.0. Dia orang pakai apa ni, kleptokrasi. Since when bersih ni is about kleptokrasi? Bersih ni is about reformasi pilihan raya. Yang dia pergi kleptokrasi lah, 1MDB lah, GST. Itu bukan perjuangan bersih. Sudah lari dari dasar perjuangan. So inilah yang saya nak cerita hari ini. Bukan saja asal-usul atau sejarah bersih atau matlamat bersih. Tetapi bersih ini sudah menyeleweng jauh dari matlamat asal. Dan hari ini bersih tak cerita pun sebab reformasi pilihan raya. Tak sebut dah reformasi pilihan raya. Selagi tak ada reformasi pilihan raya, selagi tak ada free and fair election, cakap apa, buat apa, cakap apa, tak berguna. Sebab mereka boleh manipulate, mereka boleh exploit, mereka boleh tipu dalam pilihan raya dan kekal sebagai kerajaan walaupun tidak terima mandat rakyat. So sekarang ni kita tengok misalnya. Walaupun you menang 30% sahaja dari kerusi, you declare saya terima mandat rakyat dan dia bentuk kerajaan. Bentuk kerajaan pula dengan 2/3 tau majoriti. Padahal you menang 30% saja dari undi. Dengan 30% dari undi, awak declare ini mandat rakyat, awak boleh memerintah dengan 2/3 majoriti. Saya bukan nak kutuk pakatan ataupun anti pakatan, no. Sebab tak kisahlah pakatan ke, barisan ke, perikatan ke, sama. Kita tak mahu juga barisan dengan 30% undi boleh memerintah dengan 2/3 majoriti. Ataupun Perikatan Nasional, for that matter. Kalau Perikatan Nasional menang hanya 30% lebih sikit dari undi tapi boleh bentuk kerajaan dengan 2/3 majoriti, tak betul. Saya tak kisahlah parti mana, semua sama. As far as I'm concerned, it's not who, but it's about how. Ini yang penting. So, Assalamualaikum. Salam sejahtera.